Everybody, yes, yes, yes. Kongo Berjikari, yes, yes, yes. Selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman RBTV Asri Jogja. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho ada di Galeri Biasa Yogyakarta. Dari sini saya menghadiri pameran lukisan tunggal karya Mas Budi Waluyo yang baru saja menyelesaikan studi pasca sarjananya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah pemirsa, langsung saja saya beromong-omong langsung dengan Mas Budi Waluyo. Selamat malam Mas Budi. Mas Budi, saya ingin tahu ketika Anda menampilkan karya-karya tunggal Anda di Galeri Biasa ini tentu saja Anda mempunyai latar belakang yang mungkin berbeda juga dengan pelukis atau perupa yang lain. Sebetulnya Anda melukis ini sudah sejak dari kecil atau tiba-tiba saja Anda ketika sudah dewasa itu? Kalau riwayat senang menggambarnya dari kecil ya, tapi itu saya kira pada umumnya anak kecil begitu. Iya. Hanya kebetulan saya cukup beruntung karena lingkungan saya cukup mendukung. Iya. Gitu. Dan saya tinggal di Purwokerto. Di Purwokerto itu ada Sokaraja. Iya. Ada Sokaraja. Yang terkenal lukisan Sokarajanya. Iya. Betul. Saya ikut ke sana itu SMP mulai. Mulai SMP gambar, jadi apa namanya, gambar-gambar seperti landscape seperti apa, saya dimulai dari kelas 1 SMP lah. Iya. Sudah mulai gambar-gambar, katakanlah ya pengetahuan saya gambar ya ini seperti itu, sama komik gitu. Iya, komik iya. Yang kita raga aja itu. Dan seperti anak kecil Anda ngorek-ngorek tembok juga itu ya. Iya, iya. Itu aja dia tuh. Saya masih ingat sekali. Saya masih ingat sekali dan apa namanya seperti nggak sengaja orang tua saya juga mendukung karena tiap ulang tahun kado saya tuh cat untuk gambar gitu. Gitu, jadi kok di kado ini gitu. Yeah, mungkin yeah. Orang tua saya seneng kalau saya gambar nggak pernah main kan. Jadi di rumah gitu ya. Yeah, yeah. Bapak seorang pelukis juga? Bukan. Tapi beliau pernah apa namanya pernah usaha kecil-kecilan ya, cetakan, jadi pernah jadi ya perancang grafis lah. Oh iya, ya. Jadi nggak asing ya dengan iya, dunia seni rupa ya. Dunia gambar nggak iya, iya. Nah, ini. Iya. Setelah itu Anda lalu pindah ke Jogja atau bagaimana? Saya melanjutkan belajar ke Jogja di ASRI, iya. Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Jogja ya. Iya. Di situ. Masih di Gampingan ya waktu masih itu? Masih di Gampingan. Bekal saya di situ gambar itu hanya lukisan Sokaraja sama Yan Mitaraga itu. Pengetahuan saya tentang itu. Yan Mitaraga komik iya, itu ya. Iya. Setelah sampai di sini saya merasa takjub, ternyata banyak sekali aliran itu ya sekali gitu. Iya, iya. Sehingga saya tertarik, saya ini terus kemudian saya coba semua. Saya coba semua aliran di situ. Apa namanya? Dari yang anu sampai surrealis sampai semua gitu. Walaupun ada teman saya komentar, wah ini ngabstrak gitu, seperti itu. Tapi akhirnya saya merasa pas di situ, merasa pas di situ dan merasa nyaman di situ. Oh, jadi waktu itu sudah ada penyadaran bahwa Anda ke abstraksi-abstraksi ya lukisannya? Iya, awalnya gitu. Awalnya hanya mendeformasi bentuk ya. Jadi misalnya gambar pohon, yang pohon seperti ini, saya hanya menggambar hanya begini. Sudah mulai begitu. Yeah. Jadi mulai apa namanya merubah bentuk, menyederhanakan bentuk gitu. Tapi masih dari luar gitu. Selama-lama mungkin dunia dalam saya itu ikut berbicara, bahkan paling dominan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kongo Berjikari, yes, yes, yes. Mas Budi, saya ingin langsung ke persoalan karya-karya Anda ini. Nampaknya Anda membawa sesuatu yang boleh dikatakan baru, karena belum banyak perupa yang mengeksplorasi karya-karya seperti ini. Dan kesan saya ketika saya masuk ke ruangan ini, awalnya saya langsung teringat pada karya seni rupa seperti yang dikembangkan di Thailand itu. Jadi ada semacam
Kalau ini ternyata kemarin saya bicara dengan Anda ada unsur kasur-kasurnya ya. Iya. Kalau di Thailand itu kayaknya dicampur juga dengan bordir, seni bordir itu. Kalau Anda bagaimana? Mungkin bisa Anda ceritakan ini Mas detailnya dari karya Anda itu. Iya. Kebetulan saya juga pernah tahu karya-karya di Thailand itu terus ada uang-uangnya logam-logam itu ya. Iya. Tapi kebetulan apa namanya? Itu lepas dari perhatian saya. Jadi saya menggambar begini. Awalnya saya melihat karya Pak Sadali sama karena pergaulan saya dengan Narsen Avatara. Sadali, Ahmad Sadali. Profesor Ahmad Sadali ya. Yang abstrak juga itu ya. Abstrak juga. Terus yang begini-begini ini, ini karena kebetulan dosen saya, Mas Aming itu, saya cukup apa? Cukup kagum dengan karya beliau ya. Aming Prayitno. Aming Prayitno. Ya. Ya. Yang putranya bernama Oscar itu ya. Gitu. Oh, jadi ini tekstur seperti ini Anda dapatkan dari Amin Prayitno. Apa namanya? Barangkali kekaguman saya terhadap Narsen, terhadap Mas Sadali, terhadap Mas Amin, itu apa namanya sampai terbawa ke apa namanya ke alam bawah sadar saya. Tapi kemudian munculnya kok dilalah beda gitu. Oh gitu ya? Beda, ya. Beda. Ini Anda memasukkan ada semacam apa itu? Kasur-kasur atau apa itu? Kasur? Iya. Kasur ini terbuat dari kasur. Iya. Nah ini gelombang ini di atas bunga ini. Iya. Jadi apa namanya ya? Kalau gelombang itu batasannya itu getaran yang bergerak ya. Jadi sebetulnya kita terus ada hubungan pertemanan itu masing-masing mempunyai gelombang ya, supaya klub itu. Pameran saya ini tajuknya adalah imaji gelombang gelembung, imaji tekstur gelombang gelembung dalam seni lukis abstrak. Gitu. Jadi apa namanya acuan saya jelas, acuan karya dari tiga orang itu. Dari Profesor Sadali, almarhum, sama Narsen Avatara, sama Amin Prayitno. Terus acuan yang lain adalah dari apa namanya yang karya orang lain ya, Quill gitu ya. Malah justru yang dari Thailand enggak untuk acuan saya. Enggak masuk ya. Iya. Terus genteng, gelombang di laut, jalan bergelombang, itu acuan saya. Terus tekstur-tekstur yang terdapat di bongkahan kayu-kayu lapuk, karang, pelabukan itu ya, pelabukan itu yang buat acuan saya potreti, saya renungkan, saya hayati, munculnya seperti itu. Kenapa banyak berubah? Kalau soal pelabukan itu ternyata banyak juga akhir-akhir ini saya dapatkan termasuk di seni fotografi. Terutama teman-teman dari Bali itu menghubungkan dengan pralina ya. Itu proses pelabukan, proses perusakan itu ada misalnya bisa disebut Wirate sama Bayu Permana juga dari Pasca Sarjana juga itu pernah saya tayangkan. Itu proses pelabukan itu tadi Anda menyebut juga seperti itu, apakah itu sangat penting dalam abstrak yang Anda kembangkan? Kalau saya dengan proses pelabuhan, tapi secara visual wujud yang telah lapuk itu kok artistik gitu kan, jadi wujudnya aja, jadi secara visual aja, visual aja, terus kok menarik, kok artistik, kok nyeni gitu loh, kalau Pak Nyoman bilang nyeni gitu. Nah itu, terus kemudian ya saya perhatikan Pak Nyoman Gunarsa, oh Anda cukup terpengaruh juga dengan Nyoman Gunarsa ya? Kemudian beliau dosen saya. Oh iya, iya. Waktu di asli ya? Iya, waktu di asli. Okay. Jadi apa namanya, dia yang menyemangati saya juga ya. Saya juga berterima kasih sama beliau bahwa saya masih tetap konsisten walaupun saya kerja di mana-mana tapi tetap melukis gitu. Iya. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Yes. Mas Budi Waluyo, saya ingin tanya ini karena sehubungan dengan profesi Anda yang sekarang sebagai staf pengajar di Universitas Mercu Buana Jakarta ya. Kenapa Anda baru sekarang itu mengambil program pasca sarjana itu dan akhirnya berhasil juga ini? Padahal saya dengar anak Anda juga mengambil program pasca sarjana juga ini. Ya,
apa yang jelas kesempatannya baru sekarang mungkin ya. Oh, iya. Kesempatannya baru sekarang. Kepenginnya juga baru, belum lama. Terus waktu itu yang tahun kemarin pas mau masuk sini, anak saya pas mau masuk kuliah gitu, jadi saya ngarah dulu. Terus apa namanya, yang tahun berapa, 2000, yang sekarang saya lulus ini, dia yang ngingetin, apa katanya mau sekolah, oh iya oke sekolah gitu. Itu apa namanya, ya saya juga terima kasih sekali dengan anak-anak saya, terutama istri saya yang sangat mendukung, karena saya harus bolak-balik Jakarta-Jogja, kadang-kadang untuk naik kereta yang pagi itu suka ketiduran, itu istri saya membangunin huruf, katanya mau naik kereta itu. Hingga apa namanya, hingga ya selama hampir 2 tahun ya, hampir belum, enggak genap 2 tahun saya pulang pergi Jakarta Jogja. Seminggu sekali. Hmm. Seminggu sekali. Apa namanya? Itu bisa saya lalui sampai sekarang ini, sampai bisa ujian akhir gitu, sampai lulus, dan alhamdulillah saya tetap sehat gitu. Ya. Saya ingin tahu lebih banyak lagi bahwa ketika Anda menyelesaikan studi ini, kemudian Anda kan punya mahasiswa juga kan. Anda merasa ada relevansinya enggak ketika Anda menambah ilmu dan akhirnya berhasil ini terhadap mahasiswa Anda itu nanti? Oh, sangat. Saya masuk sini itu sangat ada relevansinya. Jadi saya tuh di sana tuh ngajarnya tuh ada teori juga, ada praktek. Biasanya kalau saya ngajar teori untuk besok, itu malamnya saya belajar gitu loh. Waktu saya di sini kesempatan belajar nggak ada, karena saya pas naik kereta pagi itu saya harus ngajar. Itu bisa improvisasi dan masuk, saya lihat masuk dengan itu acara perkuliahan gitu loh. Jadi apa namanya, yang bagus tuh mungkin untuk saya nih, yang di sini saya bisa gerak refleks saya lebih lincah loh gitu loh. Jadi apa namanya, kemudian mata kuliah estetika ya. Di sini ada di sini saya dapat estetika. Jadi ya terus terang aja, yang dapat di sini saya ajarkan, saya ceritakan. Di sini saya diceritani, di sana saya nyeritani gitu loh. Jadi Anda selama menempuh program pascasarjana itu Anda tetap mengajar itu? Tetap mengajar. Walaupun saya dapat surat tugas dari Pak Rektor bahwa saya bebas untuk sekolah di sini, tapi karena kebetulan pada waktu itu ada mahasiswa yang apa namanya, kayaknya berat itu, harus ketemu saya, ya oke gitu. Dan saya sama mas ya, saya anggap sama teman ya. Sama teman, mereka tugasnya telat ya, silahkan kumpulkan di rumah gitu. Saya selalu begitu, selalu membuka untuk mahasiswa. Toh mereka juga anak-anak kita kan. Gitu. Artinya Anda kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu ya? Tidak seperti pejabat kita itu, birokrasi kita kan banyak yang kalau tidak bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu loh. Ya betul begitu, tapi saya juga tidak mudah sekali, saya nilai berusaha objektif, artinya kalau memang jelek ya jelek gitu, tapi kebetulan mahasiswa saya kebetulan bagus-bagus. Jadi saya mau gak mau ya harus memberi nilai bagus kan, gitu. Jadi apa namanya, sebetulnya saya kalau habis ngajar gitu, terutama praktek gitu, merancang apa, membuat suatu rancangan, malah saya suka heran sendiri, itu sebetulnya yang ngajar saya atau saya yang belajar gitu loh. Gitu ya, karena kadang-kadang ada banyak sekali komposisi yang mengejutkan gitu, mengejutkan saya, terus kemudian tapi terus terang saya pingin nyimpen karya mereka gitu, tapi mengingat apa namanya, tempat untuk menyimpan nggak punya ya, saya suruh bawa pulang, tapi saya bilang ini bagus ya, titip ya, jangan rusak gitu. Lain kali saya lihat lagi gitu, atau dipamerkan gitu, saya bilang gitu. Jadi apa namanya, saya pingin memiliki tapi nggak punya tempat, jadi silahkan bawa lagi, tapi saya tanamkan ke mereka bahwa sekali waktu saya akan pinjam lagi karya itu, saya lihat lagi gitu. Pertanyaan terakhir Mas Budi, apa yang Anda rasakan ketika Anda lalu menyelesaikan studi Anda, dan kemudian Anda semacam menemukan teori baru ya? Kalau tadi Anda sebutkan seperti itu kan, semacam Anda menemukan pengalaman baru, teori baru yang bisa Anda tularkan kepada mahasiswa Anda itu. Saya kira ini apa namanya, semangat ya. Semangat. Semangat yang sangat pengaruhnya terhadap fisik itu sangat besar sekali. Saya dulu ya, sebelum kuliah di sini, seminggu itu 2 kali pijat.
Satu refleksi, satu urut. Oh, iya. Gitu lah. Iya. Baru saya di sini, kebiasaan itu masih ada teman yang itu yang anu tak pijeti, ada teman. Tapi enggak usah disebutin namanya ya, takut malu dia. Ya dia pijitin gitu lah. Tapi kok enggak enak gitu, terus selanjutnya enggak pernah pijet. Pulang ke rumah pun enggak pijet. Saya merasa fit gitu lah. Saya merasa fit aja. Kebetulan pada waktu itu, ini maaf lagi, masih ada tabungan, jadi saya kan selalu, dan udah tua ya, kemudian saya harus naik kereta yang apa namanya, yang eksekutif lah ya. Nah itu, karena ini, karena sudah tua gitu, anak saya, istri saya gak rela kalau saya naik bisnis, tapi akhirnya saya memberanikan diri, saya harus naik bisnis gitu, karena mengingat harus bolak-balik kan banyak gitu. Itu memang pertamanya nggak nyaman, tapi lama-lama nyaman saya naik bisnis. Pernah suatu ketika mau naik ekonomi, anak istri saya teriak jangan. gitu. Oke. Ya, jadi paling tidak hanya ya itulah apa namanya, saya merasa badan saya jadi tambah fit, jarang sakit. Oh ya, harus itu harus. Nah pemirsa, sebuah kalimat strategis yang bisa kita dapatkan dari Mas Budi Waluyo ini bahwa spirit atau semangat itu penting sampai kita apalagi sebagai seorang seniman, spirit dan semangat itu bisa jadi melahirkan suatu karya-karya yang spektakuler dan sangat kreatif. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.